Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Saiful dan saya merupakan seorang WebJS developer profesional. Kali ini saya akan coba sharing tentang tutorial cara membuat WebJS mulai dari dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan coba membuat aplikasi sederhana. Kita mulai saja untuk membuat aplikasi WebJS yang dari awal ya. Kita buka saja dulu open layers-nya. Kita lari ke openlayers.org. Kita akan menggunakan library-nya menggunakan open layers, terus JavaScript ya, jQuery sama kode igniter ya. Oke, kita lanjut saja. Teman-teman di sini bisa langsung ke Quick Start. Lalu kemudian copy saja link CSS-nya ya. Ini kalau kita menggunakan yang hasil compile-nya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan npm bisa juga buka di sini. Ya, npm, terus dependencies-nya OL. Terus cara penggunaannya seperti ini. Jadi teman-teman harus mendeklarasikan dulu variabelnya ya. Nama-nama kelas, nama-nama function-nya, terus kelasnya apa. Seperti ini. Kalau menggunakan npm. Terus kalau saya sekarang ya, kita coba dengan yang JavaScript yang standar aja. Nah, kalau untuk yang hasil compile-nya yang kita gunakan, cara penggunaannya harus ada OL-nya di depan. Kalau tadi teman-teman nih, kalau di sini kita kan mendeklarasikan dulu nih nama function-nya apa gitu ya. Nama maksudnya, jadi sini teman-teman harus mendeklarasikan nama objeknya dulu, terus kita langsung bisa panggil. Nah, bedanya dengan di sini karena kita menggunakan hasil compile-nya si open layers, maka di depannya kita harus sertakan dulu OL gitu. Begitu ya. Oke, kita lanjut saja. Kita copy file CSS-nya. Lalu kemudian di sini saya sudah sediakan satu folder latihan ya WebJS dengan menggunakan template-nya itu sbadmin2. Jadi teman-teman bisa dicek di sini sbadmin2. Membuka ini free ya. Bisa di-download di sini. Nah, saya sudah konfigurasi itu dan mungkin ini nggak perlu saya jelaskan ya, untuk mempersingkat waktu kita add saja. Lalu kita akan buat view-nya, template-nya di sini udah ada. Dan saya sudah buat juga satu halaman map-nya di sini dengan menggunakan grid-nya Bootstrap ya. Jadi teman-teman kalau yang sudah terbiasa menggunakan grid seperti ini, jadi saya dengan skenario nya seperti ini, jadi saya bikin dua kolom, yang satu sebelah kiri dan untuk petanya sebelah kanan. Nah, untuk yang di sebelah kiri saya rencananya akan menampilkan koordinat kursor ya, sama untuk informasi. Oke, kita langsung saja copy paste di sini yang tadi, terus kemudian kita copy open layer-nya, JavaScript-nya kita taruh di bawah. Lalu kemudian kita akan bikin sebuah controller ya, dengan nama taruhlah home ya.
nama home. Ini sudah di root. Ya udah, iya udah ke home. Oke. Kita ke home. Kita copy saja dari sini. Kita buat home controllernya. Terus kemudian kita akan panggil view template. Dan kita di sini bikin data. Di sini content map. Lalu kita masukkan di sini data. Ini saya setupnya seperti ini ya. Jadi dia ada dalam sebuah container untuk view-nya. Oke, seperti ini ya. Lalu kemudian kita tadi kan sudah memasukkan ya, sudah memanggil open layer-nya. Lalu kita akan buat sebuah file. Teman-teman bisa dibuat di folder terpisah atau bisa di sini juga boleh ya. Saya masukkan di sini aja file gsf, misalkan seperti itu ya. Lalu kita akan buat saja di sini. Base URL-nya set js apa tadi, gsf ya, .js. Kita akan manggil file js ini. Oke, kita akan lanjut membuat sebuah variabel map. OL map ya. Terus target map. Ini nama ID elemennya. Nah, saya kan udah bikin nih. ID elemennya map. Lalu kemudian akan kita buat base map dengan menggunakan OpenStreetMap ya atau OSM. Karena ini merupakan array, kita ketik new OL layer. Nah, untuk OSM ini, OpenStreetMap ini menggunakan tile ya, datanya tile map. Jadi kita pakainya yang tile. Lalu kita ketik source-nya OL source OSM. Kemudian kita buat view new OL view. Nah, waktu itu kan saya sudah pernah menyampaikan ya di video sebelumnya tentang proyeksi. Nah, di sini teman-teman kalau kita nggak set proyeksinya di sini, berarti peta yang kita tampilkan itu menggunakan proyeksinya web mercator. Menggunakan web mercator. Nah, kalau kita setting misalkan kita pakai yang geografi, teman-teman harus rubah dulu di sini. Kita tentukan projection. Kan kenapa makanya ada proyeksi itu ya. Nah, ini fungsinya. Jadi peta itu kita mau tampilkan base map-nya koordinatnya dalam bentuk apa gitu. Dalam proyeksi apa. Di sini ada PEPSG ya.
EPSG, EPSG 24326. Dan kita akan pakai geografi. Kemudian kita center. Nah, kita untuk memposisikan peta itu di koordinat mana gitu. Kalau kita mau menampilkan koordinatnya Indonesia, berarti kita masukkan koordinat Indonesia di sini. Taruhlah kita masukin 14.0 ya. Lalu kemudian zoomnya kita masukin 4. Coba kita run. Ya. Ini ada. Nah, seperti ini. Akan muncul peta OSM Indonesia. Ya, posisinya. Nah, terus kalau misalkan gimana kalau kita rubah proyeksinya? Seperti ini. Loh, kok tidak di Indonesia lagi? Iya, karena koordinat yang kita masukkan ini kan geografi nih, gitu. Sementara proyeksi petanya itu menggunakan Web Mercator. Otomatis tidak akan sesuai karena beda proyeksi. Nah, bagaimana caranya supaya koordinat ini masuk di proyeksinya si Mercator itu? Maka kita harus transformasi dulu ya. Ada namanya di sini, ada kelasnya projection ya. OLproj. Kita panggil OLproj, kemudian from long path, gini aja transformasinya. Sekarang udah lebih simpel sih si open layer itu. Jadi kita akan mentransformasi koordinat geografi ke ke Web Mercator. Kalau misalkan proyeksinya kita menggunakan UTM, berarti otomatis dia akan dikonversi atau ditransformasi ke koordinat UTM. Coba kita jalanin lagi. Nah, jadi otomatis dia akan ke Indonesia lagi ya, karena koordinatnya sudah sesuai dengan proyeksinya. Sudah kita transformasi. Nah, lalu kita coba munculkan koordinatnya ya. Map on pointer move sini function. Kalau teman-teman mau pakai yang versi IS6 ya, bisa aja sih gitu. Cuma apakah jalan di semua enggak? Ini lebih simpel. Lalu kemudian kita akan menampilkannya di koordinat. Ya. Ini kita pakai jQuery, ID-nya HTML. Koordinat kita rubah dulu ke string, kemudian kita, karena dia akan ada spasi ya, kita replace spasinya jadi koma. Jadi ada tanda pemisahnya itu koma. Nah, sebetulnya teman-teman bisa juga dengan menggunakan seperti ini, misalkan ini ya koordinat ini berarti yang longitude-nya, terus seperti ini pemisahnya. Bisa juga seperti itu. Ya terserah teman-teman nanti sukanya seperti apa. Oke, kita lihat koordinat kursornya. Kok belum ada ya? Oke, kita tambahkan di sini. Kita bikin 3 digit di belakang koordinat. Tadi ini kurang R. Ya, coba kita lihat hasilnya.
nih seperti ini. Nah, ini koordinatnya koordinat Mercator. Nah, bagaimana kalau kita mau menampilkannya dalam bentuk koordinat geografi? Berarti teman-teman di sini ya, kalau mau ngerubah ke geografi, degree aja di sini atau koordinat. Nah, tadi OL proj ya. Terus to, kalau di sini to long lat ya, ini koordinat. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa nih, ya kan udah bintang bujur. Nah, ininya kita kasih di sini aja. Kita rubah koordinatnya. Jadi koordinatnya jadi lintang bujur ya. Jadi longitude, latitude, bujur, lintang mungkin ya, bujur, bujur itu yang longitude-nya, lintang itu yang latitude-nya. Saya terbiasa menggunakannya lintang bujur. Jadi koordinatnya sudah geografi. Nah, sementara kita menggunakan base map-nya itu proyeksinya pakai World Mercator. Nah, kalau teman-teman nggak mau ribet ya, mundah-mindah gitu, bisa dari settingannya dari awal kita gunakan saja menggunakan yang proyeksinya yang geografi. Nah, ini nggak perlu ya, kalau misalkan dari awal kita sudah setting, ini nggak perlu ada nih. Jadi cukup masukkan seperti tadi awal itu. Gitu. Oke. Sementara mungkin itu ya. Ini sudah tampil aplikasinya. Nah, teman-teman bisa jadikan ini sebagai template ya awal untuk kita bikin aplikasi. Ya, atau ya punya template yang lebih bagus ya, silahkan. Gitu. Ini hanya untuk kita belajar saja. Ya, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Dan dukung terus channel saya, like, share, subscribe ya, biar saya terus semangat untuk membuat video-video yang kedepannya. Dan semoga bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.